datang papa karena covid. Kita pasang ini pemotong rambut profesional. Oke, kita gunakan keme, ini bukan promosi ya. Ayo senior, kita foto dengan ketebalan 1/8 inch atau 3 mm. Oke. Satu doang. Ya. Ini rambutnya panjang, biasanya 3 minggu sekali potong rambut ini. Gara-gara COVID-19 akhirnya jarang potong rambut. Ini pertama kali papa potong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Nunduk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Geli. Sen. Rambut. Ken nunduk, Sen, nunduk, Sen. Rambut. Sejak adanya corona, kita tidak pernah potong rambut. Ya. Di apa kak? Di barbershop. Kita potong rambut sendiri. Tegak, saya tegak. Nah. Terus kepalanya aja yang didudukin. Kepalanya didudukin. Kepalanya duduk ya. Bisa juga bapak motong. Tegak sih, bu, badannya tegak, kepalanya nunduk. Enggak, saya takut. Di pinggir sudah. Ini belum. Sini. Enggak apa-apa, Sen. Tegak, Sen. Ini yang tegak. Kok badannya tegak? Ya. Wow, teman-teman. Bagian belakang sudah rapi. Sekarang kita mulai ke bagian depan. Sudah. Belum, ah. Lebih gundul, lebih sakit ditekan. Enggak mentir sih. Nih. Wih. Sudah kan? Sudah. Belum saya. Ya, ini badannya tegak. Nah, ini udah gundul. Sekarang merapikan, saya. Tinggal merapikan. Rapikan itu. Rapikan pakai tangan gitu aja. Kita rapikan. Tegak. Benar tegak. Kepalanya tegak. Rapikan. Finishing. Ya, katanya finish ya finishing sudah. Finishing itu bukan berarti selesai. Finishing itu artinya sudah tinggal
ngerapi-ngerapiin gitu loh orang. Rapiin kan bisa pakai tangan. Ya Allah. Gini. Iya. Yuk, tegak. Ini udah 90%. 90%. Almost 100. 90 billion. Tegak. 90 billion udah. Pak, aku punya question. Apa questionnya? Berapa rambut aku yang ada di bedong ini? 99,999 billion. Lama tapi di belakangnya pakai billion. Dan. Yuk, berdiri. Sudah selesai potong rambutnya. To be fun is just one quick. Oke teman-teman, sebelum selesai videonya, please klik tombol like, share, ketik komen, subscribe, dan klik loncengnya. Bye.